Siap. Sayang. Jangan lupa like jangan. And subscribe. Ya, naik ke sini aja. Inilah ya kemeriahan teman-teman di ya di lapangan ya di lapangan Tegar Beriman di kompleks Bupati ya seperti itu kantor Bupati Kabupaten Bogor. Nah peserta udah berdatangan semua ya udah turun semua. Ya. Kita akan melakukan registrasi dulu atau pendaftaran teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini kita akan melakukan registrasi dulu ya. Nah ini juga ada kemeja dari merek ya, merek sabun. Dan juga rompi ya. Sangat kreatif sekali. Nah teman-teman selain registrasi untuk mendapatkan bingkisan ya berupa makanan, di tempat registrasi ini juga memang untuk dilakukan registrasi untuk ketua tim ya. Jadi untuk ketua timnya itu harus melakukan registrasi ya karena nanti dikasih ini ya. Tanda pengenal nama. Untuk ketua tim saja ya. Kalau anggotanya mungkin enggak seperti itu. Nah, ini lebih unik lagi ya. Pakaiannya dari plastik nih. Jadi gaun bagus banget ya. Pokoknya banyak yang unik-unik banget teman-teman di sini ya. Pakaiannya karena ini adalah karnaval ya, karnaval. Lihat juga ada Gatot Kaca. Ini acara belum dimulai ya teman-teman, nanti jam 10 kira-kira seperti itu. Nah terlihat Bapak Bupati sudah datang teman-teman. Ada 40 kecamatan yang sudah hadir hari ini berkumpul dalam berbagai acara BKR 2023. Dan saya perkenankan tentunya untuk Bapak Bupati menuju ke area galeri kreasi daur ulang dan juga stand-stand yang ada di Pesta Rakyat pada hari ini. Betul sekali, jadi di galeri daur ulang banyak banget ya pesertanya ya, peserta KRL ini, Kampung Ramah Lingkungan ini teman-teman, pesertanya banyak banget, ribuan, mantap.
biasa tadi keren-keren banget. Rasanya kalau disewain pengen pinjem nih buat MC. Nah, iya ya. Tadi juga kamu harusnya bisa pakai. Tepuk tangan sekali lagi untuk Parung Panjang. Dan setelah dari Parung Panjang, kita ayo pojong gede, maju pojong gede. Pelan-pelan. Nah, ini adalah para peserta dari RL Kampung Ramah Lingkungan ya. Ada
bariskan dulu. Ya, empat baris ke belakang. Ini ya. Luar biasa pojok dari mana suaranya. Formasi.